Apa yang kamu rasakan ketika kamu mencintai seseorang? Saya merasakan mencintai seseorang itu apa ya? Saya ngerasain dia spesial gitu. Okay. Karena saking spesialnya saya mau kasih kado kepada dia. Hmm. Kadonya udah disiapkan? Iya, sudah disiapin. Berarti pas mau ngasih kado, dia nggak balas? Iya, dia nggak balas. Gue pengen nanya, Sherlock dong, lu di mana posisinya? Mau ketemu? Iya, dia terus gak dia nggak balas-balas. Berarti istilahnya kamu ditolak matang-matang. Iya, mentah-mentah. Ya dia dengan menolak. Iya sih, udah matang-matang. Terus? Tapi kalau orang jatuh cinta dan menganggap orang lain terasa spesial, Fajar lupa satu hal. Martabak yang spesial aja bisa dikacangin. Apalagi laki-laki yang isinya ketan sama kelapa.